Oh, kenal sama kamu. Dia bukan sang putra yang dulu lagi. Kenalin, nama aku Saputra. Aku berasal dari kampung dan aku punya sahabat yang bernama Ari. Ari ini adalah sahabatku dari kecil. Dan inilah kisahku. Ri. Pas banget Saputra kamu datang. Iya lah Ri. Ayo, main bola di sini. Oke. Aduh Ri, aduh. Kamu ada-ada aja Ri. Masa malah pantatku yang tendang. Sorry Saputra, aku gak sengaja. Istirahat dulu yuk. Ya udah, ayo. Maaf ya Pak, ini hari terakhirmu bekerja di sini. Kamu dipecat. Aku harus cari kerja lagi nih. Ini Saputra, kita makan kayak gitu dulu yuk. Ayo, jarang-jarang kita makan kayak gini, Ri. Oh ya Ri, aku pulang dulu ya. Bapak aku pasti udah pulang dari kerja. Ya, padahal masih seru. Tapi gak apa-apa, besok kita adu layangan ya. Oke Ri. Aku pulang dulu Ri. Saputra, Bapak mau ngomong sesuatu nih. Bapak mau ngomong apa? Kayaknya kita harus pindah keluar kota. Hah? Emang kenapa, Pak? Bapak sudah nggak ada kerjaan di sini. Bapak sudah dipecat. Bapak mau cari kerja di luar kota saja. Tapi aku harus ninggalin Ari dong. Nggak ada pilihan lain lagi, Saputra. Besok kita harus berangkat keluar kota. Ri, maafin aku ya. Aku harus pergi. Kamu sudah siap, Saputra? Udah, Pak. Itu Saputra. Mau kemana dia? Katanya sekarang mau adu layangan. Saputra! Ari! Mau kemana kamu? Gini Ri, kita mau keluar kota. Bapakku mau cari kerja di sana. Saputra. Ya udah Saputra, kita harus berangkat sekarang. Aku pergi dulu Ri. Saputra. Hei, kenapa kamu kebingungan? Mau kemana? Kenalin, aku Arya. Aku Saputra.
aku ke kampus dulu ya. Besok kita nongkrong di sana. Besok aku tunjukin tempat-tempat di sini. Yes, aku punya teman di sini. Waduh, baju keren, topi keren. Semoga majikanku nggak tahu. Mau nongkrong dulu ah. Aduh, aku berani nggak ya naik mobil? Udah, bawa aja, berkeren. Ya, ini ya temanmu, bawa mobil. Iya, ini dia. Wah, tajir juga ya. Kenalin, aku Saputra. Kayaknya kamu orang kaya. Bapakmu kerja di mana? Papaku kerja di kantor, jadi bos. Perusahaan apa sih? Waduh, aku malu nih kalau bilang bapakku jadi sopir. Ada perusahaan besar pokoknya. Haus nih, traktir minum boleh kali? Waduh, traktir minum. Aku aja gak makan dari kemarin. Maaf ya, aku gak bawa uang cash sekarang. Pakai QRIS bisa kok. Hah? QRIS itu apa ya? Itu keris. Kapan-kapan ya? Kapan-kapan aku traktir. Yo. Kita mau balik dulu ya. Besok jemput kita pakai mobil. Ya udah, mana nomor WA-mu? Waduh. HP-ku ketinggalan di rumah. Yo. Ya boleh, boleh. Oh iya, mana sih temanmu itu? Lama banget. Nggak tahu nih, udah sejam kita di sini. Nah ini dia, yuk berangkat yuk. Kemana aja sih? Lama banget ya kamu. Sorry. Tadi mobilku masuk bengkel bentar. Aduh, capek banget nih. Saputra belum ketemu juga. Ini orang ngapain sih di depan? Orang lagi buru-buru. Woi, minggir, mau jalan nih. Saputra. Siapa sih? Gak tahu nih. Ri. Jangan deket-deket lagi sama aku. Aku gak mau temenan sama kamu. Saputra, aku kan sahabatmu dari kampung. Hah? Sahabat dari kampung? Enggak. Aku gak kenal sama dia. Aku gak kenal sama kamu. Saputra, dia bukan Saputra yang dulu lagi. Hei, siapa dia sebenarnya? Aku gak kenal sama dia. Putra, mana mobil bos bapak? Kenapa kamu bawa? Hah? Mobil bos? Bapak, pinjam bentar pak. Gak boleh Saputra, itu mobil buat bapak. Dia mau berangkat kerja. Topi, baju, nanti kamu kembalikan juga. Hah? Ternyata semua itu minjam. Udah yuk, gak usah berteman sama dia lagi. Re, maafin aku Re. Ri, maafin aku Ri. Aku udah buat salah sama kamu. Iya Saputra, aku maafin. Aku balik dulu ya.